kolam kolam. Buat abang nih, solusi terakhir nih buat perdamaian itu kayak gimana ya bang? Kira-kira? Bukan karena temen ada cewek. Bang jangan dorong bang. What up guys, welcome back to Brody X channel, motovlogger yang paling baik hati. Udah dodin lo! Tunggu dulu, aku ingin bertanya, sebenarnya kau ini siapa? So guys, di video kali ini, gue bakalan ngomong bahasa Jerman full ya. Full Deutsch, expression Deutsch. Gak ada cuman bercanda. Ada cewek guys, kita deketin dulu guys. Uhuy, ada cinta. Galak ya guys, gak berani gue gak berani hai. galak, jangan. Okay, guys, gue bercanda. Di konten kali ini, kita di depan gue, kalau teman-teman tahu itu siapa, yeay, tepat sekali, itu adalah Rian MV atau Rian Rider. Kita bakalan konten bareng Rian Rider ya guys ya. Soalnya gue bakalan nanya-nanya podcast Q&A. Jadi yang gue pengen tanya itu paling penting adalah solusinya guys. Solusi dari perdebatan kita selama ini, asik. Gitu, karena Brody AX itu adalah orang yang paling damai ya guys ya. Jadi gue bakalan nanya solusi ke Rian MV, solusinya bagaimana, kedepannya bagusnya gimana. Oke, itu aja sih. Gokil, dia lagi ngomong guys, banyak sekali yang dibicarakan. Wih, ini nama tempatnya apa ya guys ya? Kita ini pengen nyantai-nyantai aja guys, sama Rian MV. Wih, ramai juga di sini guys. Ini apa ya? Top living, gokil. Ini apartemen kayaknya ya, apartemen top living design and interior design. Wih, keren guys, Lipo Cikarang. Apakah kita di Lipo Cikarang? Gokil, tempat apa ya guys ya, bagus banget ini guys. Wow, apartemen. Nah, kayak gitu guys, menurut gue tuh seluruh orang Indonesia tuh wajib tinggal di apartemen guys. Di apartemen. Oke. Oke, what up guys. Sekarang kita lagi nyantai ya. Kita bakalan nanya-nanya ke Bang Rian MV atau Rian Rider. Mau nanya. Oke, Bang. Itu awal mulanya gimana sih, Bang? Awal mula apa nih? Awal mula kenapa bisa sampai ribut-ributnya tuh bisa selesai-selesai gitu, Bang? Itu panjang ya, Bang. Gini deh bang, lu sekarang paling gede gitu sama siapa? Sempat. Kan awal mulanya gue sama siapa? Sama siapa itu udah lama banget masalah bertubi-tubi gitu kan. Berawal dari teman gue juga. Datang ke lokasi itu yang katanya ada tim kumpul itu kayak tertutup atau apa gitu kan, itu gue datang tuh nggak disengaja gitu. Gue datang tiba-tiba rame ya, otomatis gue kayak penasaran dong ada apa gitu, rame-rame gitu. Gue datang ternyata itu ada motor-motor tim sempak. Iya, itu kan tim sempak itu atau marah gitu ya, ada sempak mau nyari si Cungkring. Ternyata gua enggak lihat si Cungkring. Ya, yang namanya orang lagi amarah kan? Iya. Kita enggak lihat siapa-siapanya kan? Di situ juga gelap. Iya. Udah salah satu orang itu buat aku sikat ya. Sikat. Ya. Baru dari mana? Dia dari mana? Dari Bekasi ya, Bekasi Kota ya? Namanya? Namanya Brody AX. Oh, Brody AX. Brody AX. Ya, udah lama sih, ini itu udah lama, baru kan. Terus abang pernah kena apa pukulan tipis-tipis gak dari Steve Jobs? Oh, itu belum lama. Oh, itu ya.
bahas soal itu. Itu gua nggak tahu apa masalahnya. Iya, gua baru datang dari Bogor. Tiba-tiba Steve Chu datang bawa gengnya, itu kan bawa anak buahnya mungkin lah, itu siapa? Datang tuh. Situ gua enggak tahu masalahnya apa. Iya. Situ tiba-tiba ngituin temen gua, ngituin temen gua. Iya, itu gua liat deh bang, ada satu dia datang langsung kayaknya mukul datang. Iya. Mukul siapa ya bang? Itu gua liat itu mukul Maulan itu langsung. Mukul Maul ya? Iya. Itu langsung teriak-teriak, jadi turun kayaknya langsung teriak-teriak Maul gitu ya? Iya, langsung Maulana. Mana Maulana gitu ya? Gitu. Padahal itu kondisinya lagi ramai banget ya bang? Ya? Lagi lumayan ramai itu. Cuma kalau jalannya sepi, cuma kita kan lagi nongkrong-nongkrong kan biasa lah cari video sebenarnya. Betul, betul. Terus tiba-tiba datang gitu. Dari Maulana dihajarin semua di situ. Gue lagi capek-capeknya baru datang dari Bogor dan gue liatin kan, karena nggak tahu masalahnya gitu. Gue liatin aja gitu. Tiba-tiba temen gue diambil, dibawa, diculik. Oh yang satu motor bertiga itu ya? Iya. Oh iya iya iya. Diculik iya. Tuh. Lihat gue tuh. Yang dia nggak bisa kemana-mana ya? Nggak bisa. Terus juga kayak gue juga mau ngelawan gimana? Gitu dihadangin terus. Iya betul. Tuh, ternyata sampai situ gue kejar. Dibawa ke tempatnya tim sempak. Situ ramai iya, kan, ricu itu. Situ juga gua dihadang sama temennya, terus gua tiba-tiba ditabuk juga kan. Oh, lu kenal ya bang? Kenal juga gua. Balas tempat. Gua nggak bisa balas, iya. Dihadang. Dihadang ya? Dihadang gua di situ ketat. Ntar mungkin lu kalau pengen lu nampar juga atau mukul, pasti pegangan tangan lu dan pegangan lu banget ya bang. Nah, itu. Mereka banyak kan, kayak anak buahnya tuh nutupin dia, lindungin. Iya. Ya. Katanya berani buy one ya, tapi ternyata datangnya 5 orang gitu, 5 lawan 1 ya. Gua enggak tahu kalau itu mau buy one apa enggaknya karena dari anak-anak gua enggak tahu. Katanya punya masalahnya sama anak-anak gua gitu. Iya, iya. Sama teman-teman gua. Kalau gini ya, kalau misalkan keadaannya sekarang lagi kayak gini, kalau gua ngelawan, gua ngelawan parah, salah. Sama parah. Betul. Iya, gua ngelawan salah. Yang salah gua ngelawan, ya. Salah juga. Jadi gua ngelakuin apa pun tetap salah. Makanya gua bingung. Iya betul. Itu bang yang ngelawan sama Anik. Ya. Oh iya. Badan lu gede banget bang, gua lihat. Oke, gua kira ini lawan Anik sih. Gua kan. Kalau misalnya mereka berantem itu, kalau yang lawan pegang mana gitu? Gua jujur nih, gua pegang lu. Cuman di situ gua liat lu kayaknya emang lu pengen damai, lu nggak iya. Mau ngelawan gitu kan? Iya makanya. Jadi gua... lu nangkis saja gitu kan, tepis-tepis aja gitu kan? Makanya itu gua udah gitu kan, dia mah terserah mereka lah. Gitu. Gua mau acuh di situ juga silakan yang penting mereka puas gitu. Itu Anik kan ya bang, Anik ya? Kayaknya sih gua nggak tahu, gua nggak kenal. Iya, oh tiba-tiba datang ngajak bayuan aja. Iya. Ya? Yang gua tonton sih, yang gua lihat itu Elang datang, tim Kupoi datang, terus mereka pengen misahin tapi nggak jadi, mereka malah ngebiarin itu ya. Bang, fight dulu gitu kan. Ya gua nggak tahu ya maksud mereka itu apa. Oh iya bang, jadi gini bang, jadi gua tuh kan kemarin gua ngunjungin Elang ya, sama teman-teman gua kan, Pak Elang tuh ya. Nah, abis itu gua dituduh tuh bang, terus dari tim Rider gitu kan, sampai gua kena beberapa pukulan sama kena kitingan juga bang dari mereka. Tuh. Iya. Berarti lu datang niatnya mau ngejenguk. Terus tiba-tiba mereka jadi salah sangka gitu. Tapi lu udah ngejelasin belum ke sana? Iya, gua ngejelasin, Bang. Ngejelasin cuman pernah ngopi, pernah ketemu Juang sekali gitu doang sih, Bang. Sekali lah. Sekali, betul. Sekali doang. Iya. Terus juga belum terlalu kenal kan? Iya, benar. Itu kata salah satu teman gua di situ, si Ivan, dia bilang, pas kita pulang, dia bilang, lu seharusnya gak usah nabuk, bro. Lu jadi kena antam, kan? Kan bukan dari yang udah terbaik. Iya, jadi kena antam. Banyak yang ini, kok banyak yang ngeliat dari tadi. Oh iya, gue kagak
ngikutin sih bang, gua kagak tahu tim sepak itu. Apa lu ngapain di sini ya? Eh, gua nongkrong. Lu ngapain? Eh, gua nongkrong. Gua nongkrong. Masalah kemarin gua belum kelar. Masalah apa lagi? Kemarin, Beng, lu apain? Bentar, bentar. Akang siapa kan? Gua ini ada masalah sama dia, bang. Terus? Kenapa? Kalau ada masalah sama gua? Gua ada. Kenapa? Gua ada masalah sama gua, belum kelar. Lu apa? Oh, belum kelar. Kenapa lu? Kenapa teman gua kemarin enggak tahuin dia? Sampai apa ke rumah sakit? Ah, ke rumah sakit. Lebay banget yang diketnya apa? Yang ke rumah sakitnya apa? Ngaco nih orang. Lu ngapain? Jangan ngada-ngada lu. Jangan ngada-ngada. Jangan dulu ya. Jangan. Kita teman gua itu kenapa? Lu apain? Gua enggak ngapa-ngapain dia. Gua enggak ngapa-ngapain si Embeng. Gua cuma mau si Embeng ngaku kalau dia pelakunya. Ternyata benar itu pelakunya. Embeng juga udah jujur. Si Embeng pelakunya. Loh. Orang berangkatnya sama gua dia enggak bawa apa-apa. Lah si Embeng buktinya jujur sendiri. Lah karena sama lu diancam kali. Lah. Orang bilangnya kemarin diancam dia. Wah, ngaco berarti dia. Ngaco berarti. Gua enggak ngapa-ngapain, cuma ngikut tangannya doang. Iya, suruh ngaku kata si Embeng katanya diancam kalau enggak ngaku. Ya, kita mau jalan-jalan. Enggak ada sih. Kalau di gua sih enggak ada, mungkin kayak teman dulu kali ya, di sekolahan atau paksa ngaku gitu kali ya. Enggak ada, jangan maju-maju. Iya, apa saya kita pulang. Ya. Kayak teman lu enggak suruh maksa Maulana, mungkin di mana ada gua disiksa ngaku, kali ya. Apa? Suruh ngaku. Padahal gua enggak ngancam si Maulana, orang dia yang ngaku sendiri. Eh, orang dia bilang katanya diancam di mana ada? Gitu. Jangan ngada-ngada dia ngada-ngada kayaknya. Ngada-ngada. Orang kita enggak ngancam. Ayo pulang aja. Pulang kali yang ngada-ngada. Jalan-jalan katanya mau jalan-jalan. Ayo udah. Soal lu gimana? Apa? Dulu yang ini masalahnya belum kelar soalnya kemarin. Ya udah biarin aja udah. Tahu kan timbang sama dia. Dia tuh sampai sakit sama dia kemarin, enggak tahu dia apain. Ya udah kita pulang aja. Ya terus mau lu apa? Kenapa enggak kalau kalau misalkan dia. Kalau misalkan sekarang lu bahas gitu kan, lu ngajak ribut lagi percuma bro, enggak ada ujungnya. Lah gua nanya timbang kenapa? Lu apain kemarin? Gak ada apa-apain, cuma gua ikut doang. Jangan bohong. Lah bener, lu liat aja konten gua kalau gak percaya mah. Buktinya dia nyampe lemas dia gitu, kayak ketakutan. Ah, gua yang ada itu mah, sebenernya aja, gak ada. Ayo, udah pulang. Parah udah. Ayo kita pulang jalan, biarin aja ya. Kalau kayak gini udah nuduh loh. Udah bang. Kalau gua suruh ngaku, dia orang dia yang ngaku sendiri. Ya kan gua enggak tahu. Yang ngaku sendiri. Gua mah enggak tahu, bro, kalau itu kan di layar gimana kan? Bisa aja kan main fisik, lu kan digaplok apa segala macam suruh ngaku kan bisa aja. Kalau kita sih sama Ambing ya santai aja, gua mah suruh ngaku aja sih. Iya, lu nuduh si Ambing pelakunya. Nuduh gimana? Orang kemarin si Maulana yang ngaku, dia bilangnya kalau gua yang nusuk si Elang, lu mau ngapain? Bilangnya gitu. Berarti dia udah ngaku sendiri. Ya mungkin itu dipaksa. Mungkin dipaksa sih. Soalnya dia bilang orang dia ngaku sendiri bukan kita yang maksa. Orang dia aja disuruh ngaku kok dipaksa ngaku katanya suruh mantis. Orang dia yang ngaku sendiri makanya gua ditahan kemarin ditahan itu orang. Ngaco nih orang. Lu kalau misalkan sini datang-datang enggak ada solusinya percuma bro. Soalnya lu cari solusi. Ke sini tuh gimana nyelesain masalah bukan marah-marah kayak gini. Enggak ada ujungnya bro kalau kayak gitu. Ngarang lu. Dateng-dateng emosi bukannya cari solusi. Sekarang lu maunya gimana kalau kayak gini? Gak tanggung jawab itu temen gua. Tanggung jawab apa lagi bro? Orang gak diapa-apain, orang cuman gua ikut tangannya doang. Si Maulana ada juga. Lu siksa pasti ya kan? Enggak gua jujur. Siksa. Orang parah dia lu. Cuman ngaku doang. Dia yang ngaku bahwa dia yang nusuk. Ya itu terpaksa bro. Itu dia terpaksa. Itu Bumeng kenapa lu ikan? Hah? Biar, lu apa, biar jujur. Apa? Biar ngaku kan? Nah, iya biar ngaku lah orang udah jelas. Ya iya berarti lu ini kan, lu ngancam kan tuh. Supaya ngaku itu si Mbak kan. Kalau ngancam gua bawa barang dong. Lu sekarang suruh ngaku gitu. Ya udah pulang aja. Orang. Udah ayo pulang. Lu bukan karena ada cewek. Bang jangan dorong, Bang. Jangan dorong, Bang. Nah, lu datang-datang cuma ngerusuin doang mah percuma, Bro. Enggak ada ujungnya. Gua lagi Kang, gua lagi nonton, Kang. Temennya, Bang, suruh tanggung jawab gitu. Ngaco lu. Berdarah enggak itu? Temannya, Bang. Ya tahu orang cuma diikat tangannya doang. Habisin aja sih. Enggak takut gua. Lebay amat. Urusin tuh si Embeng, suruh ngaku kayak temen lu, jangan bohong mulu. Udah ngaku sampai sono malah bohongin temen-temen lu. Anjir, rusuh banget orang kita lagi ngonten ya. Tahu tuh.
jadi kemarin tuh ya pelakunya udah ketemu sebenarnya. Oh gitu? Iya, dari anggota mereka gitu. Bilangnya gua kan gua ikat tuh di situ biar kabur. Nah, mereka itu kabur. Mereka kabur. Iya, enggak tahu kemana mereka kabur. Pas itu ada dia. Kata teman gua ini pelakunya. Ya udah di bawah kan, suruh jujur. Bener enggak kata gua tuh? Lu pelakunya. Iya, jujur. Jujur katanya. Ya udah kata gua. Sekarang kalau lu emang pelakunya gitu kan gua gituin. Kita datengin sama-sama, kita datengin tim lu, lu suruh ngaku ke teman-teman lu. Gituin. Iya, ya udah bawa aja ke teman-teman gua. Ya udah kan di situ gua bawa, kata teman gua juga disekap. Buset. Nah, kata teman gua di situ katanya dihajar, diapa gitu, suruh ngaku gitu, dipaksa ngaku. Oh, gitu. Padahal bukan teman gua. Iya. Bukan teman gua yang bawa gitu. Anjrit, parah banget, Bang. Oh, emang enggak jelas tuh orang. Dateng-dateng bukannya cari solusi biar kelar masalahnya, iya, malah ngajak kulit. Kaget gue juga guys, kita lagi ngonten ini. Gue kira siapa gitu kan, soalnya gue gak kenal tim sempak tuh siapa aja gitu kan. Iya. Wah, jadi kaget gue. Dia anggota tim sempak sih. Aduh, kacau guys. Aduh. Tuh, dia berani kalau ada ceweknya sama kayak gitu. Oh gitu ya? Dia yang rasa jago. Kalau sendirian mah mana mungkin ya. Terus ini posisinya juga yang misain gua doang, Bang, gitu. Kalau misalnya lumayan rame kan ada 3-5 gitu kan. Iya. Tapi kalau rame malah tambah ricu kayaknya ya, Bang, ya. Oh, ya, enggak tahu udah mau jadi apa gitu. Soalnya tim sempak orangnya sadis-sadis, Bro. Oh gitu, Bang, ya. Iya, dia main fisiknya sadis-sadis dia. Kaget gua. Kaget gua, guys. Kalau itu anjir, kalau dia buat datang ricu itu buat cari solusi, buat ngelesain masalah. Malah emosi kayak gitu sih gua emang orang. Aduh. Jadi kacau ini. Jadi kacau ini. Iya. Boleh kita mau tanya jawab. Iya. Ini udah sore juga sih. Terakhir nih, Bang. Iya, gimana? Menurut Abang nih, solusi terakhir nih buat perdamaian itu kayak gimana ya, Bang? Kira-kira. Ya, gue sih pengennya buat tim sempak, buat tim kuprek, kalau emang kalian nonton video gua ya, nonton video ini, tiga tim harus dipertemukan. Iya, seharusnya gitu. Kita rundingin bareng-bareng. Solusinya kayak gimana gitu kan. Ya intinya ada yang ngaku lah gitu, pelakunya siapa, daripada kita seluduh gitu kan. Iya. Udah intinya ngaku udah gitu, maunya kayak gimana. Kalau misalkan pelakunya itu mau tanggung jawab, ya udah syukur. Iya. Daripada saling nuduh kan. Betul-betul. Cuma gak ada ujungnya gitu. Nanti tuh pertemuannya gitu, menurut gue biar adem sih sambil minum es gitu kan. Sambil kopi ya. Gitu ya. Ya ini udah sore juga, ya, udah. Mungkin sore nanti juga. Next time ya. Lu mau kemana abis ini? Gue gak tahu sih, Bang. Ya udah, gua tampung lu dulu lah. Gua aja kemana-mana dulu lah. Iya. Kita muter-muter sini aja kali. Sorry banget ya, ini di luar prediksi kita. Iya, tiba-tiba datang kebetulan kan. Kita enggak tahu, lu juga enggak tahu masalahnya gua sama dia gimana. Iya, kan? Gua lagi nge-vlog ini, guys, lagi podcast ini. Makanya. Jadi mungkin ya informasi sekarang kayak gitu aja dulu. Jadi kalau misalkan lu mau datang ke sini lagi, ketemu gua lagi, silakan DM gua aja atau ngabarin gua. Siap. Nanti kita bahas lagi. Oke, okay. Thank you, ya, Bang. Ya. Lu nongkrong aja dulu. Free. Free. Ya udah, kita nongkrong aja dulu. Kita nongkrong aja, guys.